Oke teman-teman, di video ini saya akan berikan tutorial cara mengganti nomor HP di akun Instagram kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin nomor HP-nya sudah mati, hangus, atau bahkan hilang ya, bisa menggunakan cara ini untuk mengganti nomor HP-nya di akun Instagram-nya. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui ya, bahwa nomor HP yang ada di akun Instagram ini sangat penting bila sewaktu-waktu akun Instagram kita terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin lupa sandi atau yang lainnya, maka nomor HP ini bisa menjadi nomor HP pemulihan dari akun Instagram kita. Nah, untuk tutorialnya sendiri itu gampang ya teman-teman, jadi pastikan teman-teman untuk simak videonya sampai selesai. Langsung saja teman-teman kita ke tutorialnya. Nah, di sini langkah pertama teman-teman bisa langsung saja buka aplikasi Instagram yang ada di HP-nya ya. Di sini kita buka saja aplikasi Instagramnya. Nah, di sini saya sudah login ya teman-teman. Teman-teman bisa login terlebih dahulu bila belum login ke akun Instagramnya. Nah, di sini setelah terbuka seperti ini ya teman-teman, langsung saja kita pergi ke menu profil dari akun Instagram kita. Teman-teman bisa pilih saja icon profil yang ada di kanan pojok bawah ini ya teman-teman, kita klik saja. Nah, ini dia adalah profil dari akun Instagram saya. Nah, untuk cara menggantinya teman-teman bisa lihat saja ya, ada garis tiga yang ada di kanan atas ini, kita klik saja bagian garis tiga ini. Nah, setelah itu kita pilih lagi bagian pengaturan, kita buka pengaturan teman-teman. Nah, setelah dibuka pengaturannya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, ada bagian akun. Kita buka saja bagian akun ini teman-teman, kita klik. Nah, setelah terbuka bagian akunnya seperti ini, teman-teman bisa lihat yang paling atas informasi pribadi. Kita pilih lagi bagian informasi pribadi, kita buka. Nah, di sini setelah terbuka informasi pribadi seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, ada alamat email, nomor HP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Nah, untuk cara mengganti nomor HP-nya, di sini teman-teman bisa klik saja ya bagian nomor telepon. Di sini punya saya sudah ada nomor teleponnya. Di sini saya akan ganti ya, kita klik saja bagian nomor telepon teman-teman. Kita klik. Nah, ini dia adalah nomor telepon yang tertaut dengan akun Instagram saya. Teman-teman bisa langsung saja hapus ya untuk nomor teleponnya yang sudah mati ini. Kita hapus dulu untuk nomor teleponnya teman-teman. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa langsung masukkan saja ya nomor telepon barunya yang akan digunakan untuk menautkan ke akun Instagramnya. Di sini teman-teman bisa langsung saja tuliskan tanpa 0 di depannya ya, karena sudah plus 62 di depannya ini teman-teman. Saya masukkan dulu untuk nomor teleponnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman pastikan benar ya untuk nomor teleponnya. Setelah kita masukkan seperti ini dan nomor teleponnya benar, langkah terakhir kita klik saja bagian selanjutnya. Kita klik teman-teman selanjutnya teman-teman. Tunggu teman-teman. Loading. Nah, di sini kita tunggu ya. Kita disuruh untuk masukkan kode konfirmasi. Kita konfirmasi. Nah, ini dia otomatis ya teman-teman. Ini dia kode konfirmasi dari Facebook ini dia teman-teman. Saya contohkan. Nah, ini. Seperti tadi ya teman-teman, bila teman-teman tidak otomatis seperti saya tadi konfirmasinya, maka teman-teman harus masukkan kode ini secara manual ya. Nah, di sini karena saya sudah otomatis terkonfirmasi, di sini kita close saja teman-teman. Nah, ini dia adalah nomor telepon di akun Instagram saya dan sudah terkonfirmasi. Selain itu di sini saya juga mendapatkan email ya teman-teman, phone number change on Instagram. Jadi begitu ya teman-teman cara mengganti nomor HP yang ada di akun Instagram kita. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu dari saya dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.